kita juga baru menerima tim penilai SP2K. Jadi sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, karena alhamdulillah di Jawa Timur itu setelah dilakukan lomba di tingkat provinsi, dari 38 daerah yang ikut ada 32, yang lainnya karena musibah hujan deras, kebanjiran sehingga tidak bisa mengirim wakilnya. Kota Blitar termasuk yang ikut mengikuti dari 32 itu. Dan alhamdulillah secara penilaian dewan juri, Kota Blitar satu di antara kecamatannya adalah Kecamatan Sananitan, telah masuk di 5 besar sebagai juara tingkat Jawa Timur. Nah, tadi dalam rangka melakukan uji lapang, sehingga nanti diharapkan dari uji lapang itu kalau memang kita memenuhi syaratnya, maka kita bisa masuk ke, harapannya adalah nominasi yang pertama atau minimal kedua, sehingga Kota Blitar telah, khususnya Kecamatan Sananitan, telah menorehkan prestasi di tingkat Jawa Timur yang kita harapkan. Optimis nih kalau ada. Insya Allah, mudah-mudahan. Karena memang selama ini Pak Camat Sananitan, Pak Heru, itu cukup bagus kerjanya, komunikasi dengan seluruh masyarakatnya, berbagai program-programnya juga sangat baik, sehingga menurut pengamatan kami, tapi semuanya itu tergantung dari dewan juri yang telah ditetapkan untuk melakukan uji lapang hari ini. Sudah disiapkan 5 titik yang akan dinilai, yang tadi sudah kita siapkan kendaraan masing-masing. Mudah-mudahan hasilnya seperti yang kita harapkan. Blitar menjadi juara yang pertama. The best.